perkenalkan nama saya Satria dan saya sehari-hari diamanahi oleh Pala Putra Baujo untuk membantu mengurus sanggar seni yang sudah ada sejak tahun 1966. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, yang belum pernah ke Saung Angklung Ujo bisa diacungkan tangannya? Ternyata cukup banyak juga, jadi selamat datang para-para turis asing kami, karena ada orang Belanda yang sudah 11 kali kesini orangnya sama. Tadi Kang Aad berbicara mengenai martabat, saya pun ingin menyinggung sedikit mengenai martabat. Fokus kami adalah musik, tapi yang paling penting adalah kita ingin memberikan sebuah pencitraan bahwa yang kita saksikan bukan hanya kerajinan tangan semata, but this is instrument. Dan melalui musik kita ingin mencoba memberikan martabat bagi Indonesia. Kita akan lanjutkan ke lagu yang kedua. Oh,
Itu yang kami coba namakan memberikan martabat Indonesia melalui musik. Komposisi tadi kami namakan Rintak Rebana. Kenapa Rintak Rebana? Karena yang kita pakai bukan drum, tapi rebana. Pung, teh saya ditinggalkan, pung. Ini adalah rebana. Kalau di pesantren hanya kuma main apa, pung? Nah, terbang hanya sebatas itu. Kita tidurkan, kita pukulin. Komposisi ini dibuat oleh Kang Dwiki Darmawan. Dan bersama-sama kita mencoba menawarkan keindonesiaan kepada masyarakat di dunia. Yang di sebelah kanan kiri saya ini adalah Kang Wildan. Beliau adalah salah satu ahli angklung kita di sini. Seperti tadi. Bisa dilihat teknik tekniknya, ada hal yang menarik. 2008 kami pergi ke Thailand. Di Thailand sudah ada 4 fakultas musik yang memiliki jurusan angklung. Di Indonesia belum. Kang Wildan itu sempat ditawari beasiswa untuk di Thailand. Cuman saya sependapat dengan Kang Aat. Will, mendingan orang kuliah we di Indonesia, di Bandung, nunggu nepi kaya jurusan angklung biar ahlinya keluar dari Indonesia, bukan di Thailand. Alhamdulillah tahun ini Kang Aat STSI buka jurusan mata kuliahnya angklung. Kemudian di UPI pun ada. Ini ada Kang Bira, Kang Asep A2-nya. Dan Ipung, ini adalah murid-murid senior, tetangga-tetangga kami yang sejak kecil memainkan angklung dengan sepenuh hati. Dan sebagai lagu penutup, sebelum saya juga di kartu merah, kita akan saksikan lagu pemungkas dari kami. Selamat menikmati. Thank you.
Tidak hanya Mozart atau Maxim, Arum Loyo pun bisa. Terima kasih. Teman-teman, sebagai kata-kata penutup, nanti setelah saya closing, boleh satu lagu lagi kan? Ada suatu hal yang ingin saya bagi dan mungkin spiritnya sama dengan TEDx. Kami di sini bergelut dengan kesenian. Bagi kami, esensi dari menggeluti kesenian adalah agar kita mendapatkan sebuah penghayatan. Karena dengan penghayatan akan timbul suatu hal yang tulus, yang lahir dari hati sang lembari. Pak Ujo semasa hidupnya selalu berujar, "What you are, what job you have chosen, do it well. Do it with love. Without love, you are dead before you die." Dan itu yang tampaknya perlu kita ingatkan. Saya pikir di dunia sekarang ini, ketika orang bekerja, rutinitas hanya sedikit sekali yang membubuhkan satu bubuk yang dinamakan cinta. Saya berterima kasih karena dari beberapa bicara sebelumnya, saya melihat bahwa cinta-cinta itu ada. Dan saya yakin betul seperti kata Kang Aad, masa depan Indonesia pasti akan cerah. Terima